Halo, assalamualaikum, selamat pagi guys. Sekarang kita berada di stesen Gua Musang. Jam lebih kurang pukul 1 pagi, 1.4 minit pagi. So kereta api berhenti sini kejap. One bus tengah nyenyak tidur. Okay. So aku tak pasti lama mana dia berhenti kat sini. Tapi sini bising sikit lah sebab kepala gerabak kat depan kan. Masuk dalam dah. Alright. So sekarang ni kita tunggu waktunya untuk bergerak meneruskan perjalanan eh. Sekarang dah 1.6 minit pagi lah. Okay. So kita jumpa selepas ini. Mungkin kejap lagi aku nak tidur lah. Ngantuk lah daripada tadi tak tidur. Oh, JNT. Oh, pedih mata. Alright. Kita jumpa selepas ini. Sebelum Fajar Sadiq terbit di ufuk timur, perjalanan kami terhenti seketika di kawasan Mengkarak. Kereta api kami mengalami sedikit kemalangan dengan seekor anak lembu yang sedang melintas landasan. Alhamdulillah, tak ada apa-apa yang tidak diingini terjadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, 7.11 pagi eh. Kita dah nak sampai Pahau. Ya. Sekarang dah cerah dah. Lepas ni kita akan sampai dekat stesen Pahau eh. Tapi tak tahulah Pahau lama ke kejap ke 15 minit ke dia berhenti tak tahu lah. Aku banyak ugian sebab malam aku tidur pun penat. Mungkin kesan daripada nasi goreng dengan burger biji. Ini dia. Kita Pahau kita dah sampai dah. Oh. Ada juga orang naik daripada sini eh. So kita tengok dulu macam mana keadaan. Mungkin nanti tunggu cerah sikit lagi. Nanti kan aku ni lah. Aku buat train tour. Nanti aku akan tunjukkan macam mana keadaan kereta api sekarang ni daripada hujung ke hujung eh. Okay, so kita boleh kita lepak dulu kat sini kejap. Sekarang kita ada kat Pahau. Ambil penumpang kat sini, turun penumpang kat sini eh. So ni lah dia train dia. Dia waktu siang hari. Nampak cerah lah. Tu brother tu baru lepas subscribe channel aku. Terima kasih guru. Mungkin kita kelewatan lah sikit sebab tadi ada train tadi dia ada telangan lembu. Alright lah. Sekarang kejap lagi kita pergi kafe eh. Cari air sikit eh.
Tak butuh. Tahu. Hey. Aku boleh cakap. Apa tahu? Kau nampak macam ni train biasa. Ya, train lama. Tapi aku boleh bagi rating A plus 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 10 star. Dia punya aircon memang terbaik. Kali lagi kalau aku naik, memang aku buat toto lah dia ni. Sejuk gila. Alright geng, pukul 8 dekat Gemas. Wabah di situ. So sekarang ni pukul 8 pagi lah, 8-8 minit pagi. Kita ada dekat stesen kereta api Gemas . Kat sini dah ada talian atas . Talian botan tinggi kat atas . Ni untuk ETS . Alright. Inilah dia kepala gerabak. Lokomotif yang menarik kita punya gerabak pada hari ini. Bising. Fikri ni kan dah free dah . Cuma Noli dengan Roji turun. Turun lah dia. Okey, ayo kita teruskan berjalan . Depan tak ada. Ini orang kata tempat untuk kita tidur lah. Kalau tak cukup tempat tidur, boleh tidur sini. Ya, jom. Kita buat tour kereta api. Dari hujung sampai hujung. Okey, ayo. Ini adalah gerabak business class. Gerabak ini hanya ada satu je. Susun atur kerusinya adalah 2:1. Ruang kakinya pula adalah sangat-sangat luas. Ini adalah gerabak tempat duduk biasa. Gerabak ini ada 4 gerabak. Susun atur kerusinya adalah 2:2. Ruang kakinya pula ada terhad dan sempit sikit. Ayuh kita bergerak laju sikit ya. Laju dengan kelajuan supersonik. Pula adalah gerabak kafe. Gerabak ini menyediakan pelbagai juadah untuk kita jamah tatkala lapar dan dahaga. Antara juadah yang disediakan adalah nasi goreng, mi goreng, roti, burger dan juga minuman yang lazat dan bergizai. Kafe ini menyediakan 32 tempat duduk dengan 8 meja.
Silalah menjamu selera ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini pula adalah gerabak yang paling laris di pasaran Asia Tenggara. Gerabak ini adalah gerabak tempat tidur. Gerabak ini menyediakan berapa puluh tempat tidur tah? Lupa pula nak bilang tadi. Dan ianya ada tingkat atas dan tingkat bawah. Kalau anda ingin mencuba, pilihlah tempat tidur bawah. Kerana bahagian atas ada sempit sedikit. Biasanya yang berkeluarga pasti akan memilih tempat tidur. Dan disebabkan itulah, kita boleh dengar budak menangis. Budak buat bising dan kerana mereka yang suka memanjat dari bawah naik ke atas. Eksplorasi gerabak kami hanya sampai sini saja. Dan ada dua gerabak tempat tidur yang kami tak masuk, iaitu dua yang terakhir. So, sebelum tiba di JB Central, jom kita nikmati keindahan pemandangan dari gerabak kereta api Tanah Melayu, The Jungle Train. Sampai. Yeay, jom naik. Gembiranya hari ini dapat naik kereta api. Gerak laju ke hadapan. Hebatnya di landasan, lalu hutan jambatan. Cantiknya pemandangan. Cucu, cucu. Gembiranya hari ini dapat naik kereta api. Kawan, jom simpan duit dalam SSPN. Simpan, simpan, simpan jaminan masa depan. Thank you.
Ya, alhamdulillah. Guys, akhirnya 12.25 tengah hari. Jadi kami sudah sampai di JB Central. Kami dah sampai di JB Central . So inilah hentian kami yang terakhir. Dan tadi sempat jugalah aku tengok proses potong kepala . Ni kepala dia yang dah dipotong ni. So nanti dia akan tukar kepala, dia akan tarik belah sana pula. Ini dia kepala lokomotif Tom Perak. Nanti bila dia dah potong kat sini, nanti dia cantum kat depan pula. So dia tarik arah yang bertentangan pula lah daripada datang tadi. Okay, so plan kita orang sekarang, nanti kita orang akan pergi ke Larkin lah. Pergi ke Larkin, menaiki Grab insyaAllah. Dan daripada sana kita orang akan ambil bus lah untuk pulang ke Melaka. Alright, so dah habis dah dua cabaran, bus ke Kelantan, kereta api ke JB, dan tinggal satu lagi lah cabaran yang terakhir. iaitu kita naik bus ke pulang ke Melaka lah. Okay, so jom kita naik ke atas dulu. Kita jumpa selepas ni. Bye bye. 1 hour later. Oh, kita kat mana ni? Ya, alhamdulillah kita dah sampai JB Central. Larkin. Tertukar pula. So tadi dah sampai dalam pukul 1 lebih lah. Siap makan. So semua lepak sekejap. Lepas tu beli tiket. Tiket pun dah dapat. Sekarang ada dekat masjid lah. Semayang sekejap lah. So kita nak buat apa ni? Sekarang baru pukul 2:30. Kita duduk sini, kita rehat dulu dah. Mikir masa depan apa nak jadi lagi ni. Mudah-mudahan kita selamat balik sampai ke Melaka cukup. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kami tak buang masa lah duduk kat sini. So kita buang masa kat sini lah. Kami tak buang masa dekat luar, tapi kami buang masa dekat sini lah. Jadi kita rehat sekejap. Berbetul-betul kau urat, walaupun pada hakikatnya mata ni pun dah layu. Apa semua. Dan kami pun jangka sampai di Melaka pun lebih kurang dalam pukul 8:30 malam lah kot. Betul-betul. 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 lah. Pukul 7:30, pukul 8 macam tu lah kita bajet, memang malam lah kita sampai. Lepas tu dah sampai di Melaka, kita akan pergi ambil kenderaan-kenderaan yang telah disimpan di satu lokasi yang rahsia. Untuk balik ke destinasi masing-masing. Apa-apa pun, semoga perjalanan kami ini dirahmati Allah. InsyaAllah. Kita nak rehat dulu sekejap. Jom kita buang masa kat sini. Merenung masa merenung nasib. Sementara nak sampai pukul 5:30. Tapi rasa je tak lama. Sekejap aku. 3 jam lagi. Sedangkan duduk dalam kereta api 16 jam boleh tahan. Takkan 3 jam tunggu bas tak boleh. Yalah, benda kecil. Small the matter. Kata orang putih. Jomlah kita. Jomlah kita. Baik. No, besar. Sedang kami rehat kat terminal bas tadi, kebetulan ada bas yang masih kosong yang gerak awal ke Melaka. So, dapatlah kami balik Melaka awal sikit dari yang sepatutnya. Baiklah, sampai sini dulu kembara kami untuk kali ini. InsyaAllah, ada masa dan kelapangan, kami akan repeat lagi kembara kami ini. Kalau ada sumo di ladang, boleh kita menuai padi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sehingga bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.